number one podcast in Sabah. Legit! Promoting Tarap, Poso and Amplang to the next level. This is Kinabalu Podcast. Baik, podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh The Barber Addict, kedai gunting rambut paling mantap. Inginkan potongan rambut, trim janggut ataupun shave yang kemas? Jangan risau, diorang ada semuanya di sini. Ya, Barber Addict dibuka setiap hari dari pukul 10 pagi sehingga 10 malam di Kampung Sembulan Lama, Sembulan, Kota Kinabalu. Yep. Di Barber Addict, kamu orang akan dilayan oleh 3 barber profesional yang masing-masing mempunyai lebih dari 10 tahun pengalaman. Setiap potongan rambut hanya RM25 saja termasuk styling. Oi, murah, oi. Oi, murah, bro. Termasuk styling menggunakan produk jenama sendiri seperti pomade, spray powder dan wax. Jangan lupa untuk ikuti Barber Addict di TikTok, Instagram dan juga Facebook untuk dapatkan inspirasi yang gaya terkini dan promosi hebat. Yow. Jadi tunggu apa lagi? Buat tempahan anda sekarang juga, Barber Addict, gaya rambut anda diutamakan. Oh yo man. Panggis. Kiwi. Assalamualaikum, what up people, saya Ricardo. Saya Kenny. Kami dari Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah. Super legit. Yang tidak legit adalah aku. Kenapa? Sebab aku lama dah duduk di kerusi barber. Sebab kau tidak rambut. Fuck man. Sorry. Sebab aku tidak rambut pertama. Tapi kau dah janggut. Ya, aku dah janggut. Yes. Still boleh kira, boleh dikira lah. Ha, boleh lah, ada boleh, rambut. Ya, rambut bawah. Di bawah clean shape. Anyway, hari ini is a very interesting episode sebab aku ada berjumpa dengan satu kira macam rezeki dan juga ketetapan Tuhan kadang-kadang. Sebab kenapa? Dia ada dek, aku habis aku punya stok vape lah. Ngam-ngam tu aku berada di kawasan Kepayan area di situ. Okay. So aku pun Google the nearest vape shop. Kira cerita lah kan. Ya, okay, aku cerita sikit lah. So aku jumpa satu nama kedai dia Vape Addict. Ya, yeah. So aku aku bilang, dia punya logo was great. Dia punya setup was great. So saya masuk. And then dia yang paling best, yang paling, ini kedai vape ni hampir semua hampir sama, tapi nombor satu yang saya rasa bagus pasal Vape Addict ni, apa? The service. Oh ya, yeah, the person in charge there was like so good. Dia bilang, dia layan sangat bagus bro, kau cuba ni. So I was like, this feel very welcoming kan. Very heartwarming. Yeah, heartwarming. So saya pun bertanya lah, bolehkah saya jumpa ni kamu punya bos ni? Wih, jumpa bos terus ah. Bolehkah? Diorang dah mau buka franchising kan ya? Gitulah kira. And memang in the plan pun kita mau buka in Kota Marudu. So saya ingat dia lupa sudah. So I left my phone number and all. So saya ingat dia lupa sudah. I think a week or two gitu. I think almost a month. Tiba-tiba I receive a message from the boss himself lah. The guy. Yeah, the himself, guy himself lah. Right. The Pablo lah. Yeah. Escobar lah. Sambung lah. Okay. So dia contact dan dia beritahu yang bro, kok saya dengar kau ada jumpa siapa manager itu bla 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 bla. Apa kata kita kupi-kupi dia bilang. So we happen to be in KK. So we set up a meet up dan kami berjumpa dan kami habis I think 1-2 hours bercakap pasal business and things lah and so on lah. And that's history lah. Yeah, that's history lah. So happen to be rupanya dia ada kedai barber. Dia ada barber shop. Dan dia bukan ada barber shop saja kan. Dia ada banyak outlet. Nanti kita cerita. Boleh. So we would like to welcome our special guest today. Mr. Ibrahim, welcome to Kinabalu Podcast, bro. Welcome, bro. Thank you, bro. Bro, sebelum kita mula kan, coba kau kenalkan diri dulu lah sikit. Macam yang baru masuk kelas. Nama saya. Saya berumur. Nah, sorry. Tambah lagi. Okay. Itu, anu tuh. Itu huh? Ngadau. Ngaran aku. Anyway, bro. Tell us your name. Kau berasal dari mana? Kau orang Kiki, kau orang Ranau kah? Atau macam mana? Silakan, bro. What is your actually name? Orang panggil kau apa, bro? Okay, so aku is Ibrahim bin Rafael. Alright. Kalau di Facebook ramai orang kenal sebagai Ibrahim Rafael Wong. Okay. Cuma di KK ni aku membesar dengan nama Along. Okay. Along. Yeah, Along. Takut tu kalau nama Along. Takut. Nama Along ni bikin scary yo. Oh, Along lah. So orang panggil kau Long lah gitu. Betul. Long.
Abang Long. Long. sama-sama. Ketakutan kita sama. Oh, ya, Azam. Betul. Oh, kenapa Along? Memang dari kecil lah. Ya, memang dari kecil. Right. Sebenarnya bukan Along. Hmm. Ada satu nama yang family bagi. Cuma aku malu lah mau expose nama tu. Sebab aku ada 4 orang adik-beradik. Okay. Nama kakakku yang pertama is Cheng Cheng. Okay. Second is Chun Chun. Oh. And mine is Long Long. Okay. And the last one is Mei Mei. Hey, hold on. Kau ada Wong di ujung kan? Ya, yeah, betul. Kau Cina ke apa, bro? Ya. Oh, okay. Aku punya bapak Chinese. Oh, okay. And mamaku is Bugis lah, from Indonesia. Okay. I see. Hold on. Aku punya banyak hold on aku. Okay, apa hold on kau ni? Chinese. Kau by descent memang Chinese, which is ada Wong and all. Mm-hmm. Kau boleh cakap Cina, bro? Tidak. Oh. Itu soalan dah. Why? Sebab aku besar di kampung. Oh, bukan di sekolah Cina, sekolah Melayu. Okay. Oh, I see. So, kau memang orang gigih? Betul. Actually, lahir di Sandakan, and membesar di Beaufort and Tuaran, and Inanam. So Inanam is consider KK lah. Okay. Sampai sekarang lah Inanam. Membesar di Beaufort. Betul. Saya orang Beaufort. Ya dia half Beaufort. Half Beaufort lah. Kejap je lah di Beaufort tu ya. Oh. 2-3 tahun. Kenapa kau banyak berpindah randah, bro? Last time. Entahlah bapa aku. Bapa aku ni suka pindah. Oh, I see. So basically, if you people wanna ask you, what? Ini kira macam mana lah, Kuchester lah tanya kan. Okay. What do you do for living? Dia bilang kan. So, apa kau kasih bahasa diri kau? Kalau orang tanya, bro, what do you do for living? Business owner lah. Loki ya, macam. Memanglah Loki. Kau tinggal di tangan dia apa? Ya, di memang tangan, bro. Di kasut, di baju. Ya, tertulis lah. So bro, okay, business owner. What business you own, bro? Okay, so actually, aku buat vape. Okay. Vape addict. Alright. Mm-hmm. And sekarang kami ada 6 branch. Oh. Wow. Semua di KK? Ya, yeah, semua di KK. Alright. Around KK. First di Inanam, second di Cyber City Kepayan, Putatan, Bandar Sera, Inside Patron Minintot. Okay. And ini last lah sebulan. Tapi Mr. kita latest. Masih fikir untuk buka beberapa cawangan lagi lah. Wow. And actually Vepedic pun ada buat distribution lah for whole Sabah. Wow. So, meaning to say distribute the vape punya stocks. Betul. Lah. Betul. Wow. Yeah. Amazing. Gila. To start that untuk sampai anda 6 outlet. How do you go by to start the business at first? Right. So kalau kita mau cerita dari awal kan, rasanya cerita ini sangat panjang. Okey, wah. Entah apa, kau macam mana kau mula-mula lah, yang sikit-sikit lah. Yang mula-mula ya. Dari mana kau start? Okey, kejap. Orang kaya dia boleh mula sih anytime. Kau orang kaya kah, bro? Tidak, bro. Woi, miskin, bro. Kau asalnya orang kaya kah? Terus bapak kaya lagi jangan ya, Yuji, jangan ya. Kau buat, kau buka. Dia bilang, kau buka ini. Dia bilang, oh something. Atau macam mana? Tidak, umur aku 13. Aku sudah tiada parents. Aku tiada bapak aku. Okay. Oh, I see. Aku sorry to hear that, man. Mama aku sih. Alright. Pass away ataupun divorce? Yes, pass away. Okay. Yeah. Pass away. And waktu itu aku umur 13. Before that, kami punya life okay. Okay. Bapak aku ada kerja yang bagus, kerja dengan bank, and dia ada beberapa perniagaan juga. Tapi lepas dia pass away itu, then kami tidak apa-apa lah. Sebab my mom is Indonesia. Okay. Mencari kerja bukan senang. Okay. And kami membesar di pasar malam. Wow. So kalau kau cakap aku start dengan duit, tidak. Ya, tidak. Siapa pasar malam? Maksudnya mau kau berniaga di pasar malam? Yes, betul. Okay. Jual apa, bro? Buah-buahan. Okay. Buah-buahan, sayur, mie, tahu, tempe. Okay. Wow. Right. Yeah. So, berbalik pada soalan tadi, macam mana aku start kedai vape ni? Sebelum aku start kedai vape, jadi aku tidak pernah terfikir pun untuk buka kedai vape. Okay. Oh. Yeah. And waktu aku ambil kedai yang first ni, actually aku ambil kedai dulu sebelum aku fikir perniagaan apa yang sesuai untuk kedai itu. Oh, serius? Betul. Biasanya orang fikir bisnes dulu baru buka kedai kan? Iya. So masa tu sebelum kau terfikir untuk web bisnes lah, apa-apa bisnes lain yang terlintas di fikiran masa kau ambil kedai itu? Betul, ada. First aku, okay, first macam ni, aku tengok di marketplace ada shop for rent lah kan. And aku pergi kedai tu, yang kedai cili aku pergi ini, rupanya tempat tu tak sesuai dengan yang aku mau. Oh. Yeah. Okay.
So location is it? Yeah, location. Okay. Dia actually aku punya target is facing the road bah, okay. Jalan raya. Sekali facing tapi, belakang belakang punya. Rupanya yang aku pergi tengok yang di marketplace ni, dia facing to building lah. Okay, so okay. Bagi aku itu tempat bukan yang terbaik untuk aku. Okay. So time tu awal pagi lagi, terlalu awal. Aku pergi duduk satu kedai ni di tepi jalan raya. And aku tak tahu aku mau buat apa. Okay. Itu aku alone sorang-sorang. Bila aku tengok belakang aku kan, ada satu kedai yang belum buka. Oh, okay. Iya, yeah, belum buka actually. So sebelah tu sudah buka kakak tu, kedai reload. Aku tanya dia, aku bilang, kak, kedai sebelah ni mau dikasih sewa kah? Kenapa tidak buka? Aku bilang. Dia bilang, ini terlampau awal, dia cakap. Yalah, memang awal. Oh, okay. Ini di Nanam lah, betul kena buat di Nanam. Yeah, right? Okay. Ini awal lagi ni, dia cakap. Dia punya orang belum buka. Oh, okay lah, aku bilang. Then aku cakap, tak apalah, aku tunggu-tunggu lah. Tanya-tanya aja kan. Mungkin setengah jam macam tu aku tunggu. And satu Chinese, dia datang, dia buka. Dan aku tanya dia, aku bilang, bro, buat bisnis apa sini? Dia cakap, service telefon. Okay. Dan aku cakap, okay kah bisnis? Okay lah, kadang okay, kadang tak okay. Aku bilang, why not kau berhenti, aku buka, aku sewa ni kedai. Ya, terus tanya. Suruh Cina berhenti lah. Itu aku rasa aku tak tahu lah kenapa aku buat benda tu. Macam tak logik kan? Okay. Kita ditanya orang yang masih operation dia bisnis dia. Tapi the result macam mana? Okay, dia close down. Dia cakap, jap, aku tanya bos aku. Dia Okay. Bila dia tanya bos dia, surprisingly, bos dia bilang, yes, kita akan sewa lah tu kedai. Kita berhenti dan kita akan sewa. Okay. And then dia cakap, so he own the shop by the way? Iya. Yeah. Okay. Then aku terus contact dengan owner. Dia bilang, okay lah, kalau kau mau, kau kena deposit sekarang lah, dia bilang. Okay lah, aku bilang, aku deposit, malam tu deposit, besok dia clear, and aku tengok kedai tu, dia clear. Kedai tu sangat kecil tau. Okay. Kecil, kalau kecil itu. Kecil dari ni, atau macam mana? Kecil sangat, bro. Oh, okay. Kalau kedai ni. Kedai reload lah? Ya, kedai reload. Okay. And kedai reload yang sangat kecil. Okay. Not even quarter lah tempat ni. Tidak. Kecil. Lagi kecil. Okay. Dia kalau kiraan square feet kan, 7x6 kaki. Oh, yo. Very small. Kuburan kali. Kuburan. Betul loh. Size kuburan loh. Dan aku tengok dari luar kan. Kenapa aku mau buat kedai ni ya? Kalau aku pikir untuk buat kedai servis telefon. Sebab aku ada circle kawan-kawan yang buat kedai servis telefon. And mungkin aku, walaupun aku tak pandai buat, mungkin aku boleh hantar tempat dorang and charge RM50 lah begitu dengan customer kan. Right. Tapi aku bilang, kalau aku buat kedai telefon, dia pun kedai telefon and dia tutup. Apa beza dia dengan aku? Nanti kau pun tutup, orang tanya kau boleh tutup kau, saya mau buka lagi kan. Kau ni kena tanya. Nanti 2-3 bulan kemudian teresels tutup. Agree. Betul. Kalau aku jual accessory telefon, tempatnya kecil sangat, tak sesuai juga. Loh, aku pun tak tahu mau jual apa ni. And aku ada satu orang kawan yang dia memang lama follow aku. Okay. Kami buat bisnes sama-sama. Okay. Gitu. Kami study sama-sama, belajar sama-sama. That time aku sudah suruh dia balik kampung. Sebab dia actually tinggal dengan aku. Okay. That time. Tapi aku bilang, tak apalah, kau balik kampung lah dulu. Sebab kita tidak job ni. Okay. Sebelum tu kami ada bisnes lah. Cuma bisnes yang kami buat tu sudah sampai zaman dia untuk slow. Okay. Yeah. So we decide untuk stop. What business? What was it? Kami jual Android box. Oh, I see. Okay. Android box. Kami buat 3 tahun. Android box tu and sangat untung. Okay. Sangat dapat banyak duit. Okay. Sekali keluar TV Android TV. Yeah. Tapi actually bukan Android TV, dia punya masalah dia turun okay. tu. What is zaman it? Bos. Zaman. Yalah. Oh, teknologi kan. Yalah. Of course. Oh, ada yang baru, ada yang baru, ada persaingan dia. Okay. Yeah. So aku pun sudah main barang tu, aku rasa macam ya, barang tu boleh buat untung. Cuma kalau kita mau pergi long term, susah bah. Okay. Ya, bila dia slow sudah dan kita bawa produk baru and kita mau start produk baru tu dari awal, susah sikit lah. Susah. Ya. Tapi yang masa long TV itu, sangat untung lah. Ya. Okay. Boleh cakap kami tidak kedai. Home base saja. Home base ya. Fully buat di Facebook. Barang dapat dari mana? Supplier lah. Supplier di KK okay. ni. Okay. And sebulan boleh jual dalam 200 biji. 100 ke atas lah. 200 biji lebih. Banyak tu.
Wow. Imagine satu biji tu dia punya profit is 139 kali dengan 200. Kali dengan 200. Nah, god damn. Yeah, man. 20 plus. Sebulan. Sebulan. Eish, man. So kau, you guys do installation juga ataupun kau begitu saja pas ya? Some ada installation. So, yeah. Solution lah. Yeah, that depends dengan kita punya customer lah. Yeah, kalau ada orang mau pasang sendiri kan, bukan susah juga pun. Cucuk-cucuk sih ya. Betul, tak susah. Cuma kami punya service yang why orang pilih kami sebab kami bagi free COD, installation. Okay. 1 year warranty one to one. Wow. And kami ajar dari A to Z lah. And 24 hour kami punya ni lah service. Okay, kita tolak tu tapi. So okay, duit yang kau dapat daripada untung ni itu yang kau pegang untuk buat atau kedai. Is it? Entah lah, aku pakai beli kereta, aku kawin. Aku enjoy. Alamak. Okay. Alright. That was masa tu umur kau berapa masa itu? 20 something. Waktu tu 20 ya 27. Okay. 20. Bukan, how old are you now? Sekarang 30. Ya, baru juga itu. Ya, baru juga itu. Baru juga kau enjoy itu. Iya. Berapa? 26 lah rasanya. Okay, okay. 26 sampai 29 macam itu. Oh gitu. So, dari mana kau dapat duit mau dump in itu yang 6 vape kali lama dia ya? Yeah. Oh, yang vape nih? Yeah. Okay, so back to the story. Iya, iya, iya. Let's go. Dan aku beritahu aku punya kawan. Ya. Eh, kau turun sini. Kita tengok kedai ini. Kita beli buat apa? Dan dia datang dari Lada tu. Dia pergi ke KKN, kami tengok lah sama-sama. Sudahlah kedai ini kecil. Tak tahu mau buat apa. Ya, kalau start from kecil kan, kita mau cepat naik kan, sangat susah bang. Okay, okay. Yalah, mau stok lagi, mau apa lagi, presentation lagi apa semua. Iya. Yeah. Last-last aku cakap, hey, why not kita buat vape kan? Kau boleh jaga vape aku, kau boleh jual. Aku tak tahu ni dia bilang. Masih pusing zero. So aku bilang aku tahu ada satu distribution di KK ni. Di Sembulan. Okay. So kita boleh ambil stok di sana and kita boleh jual di kedai ni, aku bilang. Lepun kedai ni macam sesuai kedai vape plus sebab kecil kan. Ikut kau je lah. Kau siap selalu kan buat keputusan. Ayalah aku bilang, tanya kau pun tiada guna kan. Kalau aku mau baru kau buat. Aku dah mau kau pun dah buat juga. Ya. Dan kau buatlah. Right. Kau buat kedai vape and kami betul-betul tak tahu pasal vape ni. Okay. Betul-betul tidak tahu. Zero knowledge pasal. Cuma kami memang pengguna lah. Okay. Tapi kita pengguna kan, kita tak tahu semua produk. Betul. And barang kita guna tu kita tahu isap saja. Ya betul. Ya betul lah. Ya. Bateri isap berapa? Sama hembus bro. Kalau isap saja mati. Okay. Aduh. Dan kami ambil stok. Actually, duit yang aku pakai itu, that time, kalau kamu masih ingat, 2022, KWSP benarkan keluar 10,000. I sinar. Yang duit aku long TV dulu. Actually, habis sudah. Aku pergi kahwin. Bila aku stop, Desember. Desember 2021. Right. And yang aku stop tu that was pandemic time, man. Yeah, man. Aku stop then aku start buka kedai vape May. Yeah, May 2021. Separuh tahun tu lah. Yeah. Wow. 2022 May aku start buat. 6 bulan tu mana ada duit. Kan? Tapi dah time aku bekerja lah. Okay. Aku ada gaji juga. Okay. Cuma gaji aku tu tak cukup lah. Sebelum tu life aku sudah ni kan, sudah hype kan? Ya. Komitmen sudah tinggi. Ya. Kawin, you know. Kalau based on gaji. Oh, kau sudah kawin, bro? Ya, sudah. Oh, ada sudah. Ada satu. Okay, okay. Right. Oh, dan kalau gaji itu sih ya untuk cover aku punya living cost itu memang tak cukup lah. So aku kena buat sesuatu juga. Aku tiada pilihan gitu. Dan aku ada 10,000 tu. 10,000 tu and dulu aku pakai emas, so aku gadai emas aku. And that time aku ngam-ngam ada gaji juga, so aku top up deh gaji. Aku lebih kurang 16-18 ribu tu. To start that. Yeah, deposit kedai 5,000 lebih, and balance tu adalah aku beli kayu sedikit untuk buat trekking. And jadi stock macam mana masa tu dia ampai dulu. Aku ambil lah di distributor kau. Distributor tu kan, aku ambil sana, and bawa pergi kedai. Besok sebelum buka kedai tu, aku pergi kedai vape kawan. Aku bilang, kau tengok list ni. Ini berapa mau jual ya? Kau pun dah tahu apa? Tak tahu bro. Tak tahu pun. Okay.
So aku bilang, ini berapa jual lah. So dia tolong tulis satu-satu. Okay. Oh. One by one dia tulis. Oh. And aku bagi dengan kawan aku tu. Alright. Bilang, nah ni, ni kedai kita lah, kedai vape kan. Uh-huh. And inilah harga dia. Gila, settle siap. Okay, okay. So kita tak tahu ada barang yang kami salah ambil. Oh. Ya. Yeah. Ada yang tak jalan gitu kan. Oh. Ada yang tak jalan. Ada yang tak laku. Yeah. But at first masa kau start tu, do you, because to grow actually is not easy. Mm. From even a small business, apalagi kalau to 6 outlet right now. Mm. Do you do it properly? Do you really, I need to make sure yang aku akan buat ni dengan penuh bagus, maksudnya stok aku kena kira, income aku kena kira. Do you do it properly that time? Yes, betul. Wow. Mm. Tapi sebenarnya bukan pasal yang kau kira sebaik mana kau punya income tu. Okay. Mm. Tapi kau punya vision. Alright. Apa yang kau tengok di depan, and kau mau jadi siapa, mm-hmm. baru kau tahu pergerakan kau tu macam mana. Mm. Okay. Masa kami satu kedai tu, kedai yang consider buruk lah. Okay. Stok, tapi bagi sejarah untuk kau kan. Stok sikit. Okay. And kami punya knowledge pun zero. Mm-hmm. Kami tidak ada networking. Kami mm-hmm. tidak kenal mana-mana vape industry punya orang okay. kan. Okay. Mm-hmm. Tapi aku begitu partner aku. Long one day kita akan jadi nombor satu di Malaysia. Wah, aku tengok vision. Vision bro. Macam mana? Bilang, pandai lah aku tu, aku bilang. Dan dia bilang, macam mana? Aku bilang, at least kita jadi nombor satu di Malaysia. Okay. Mm. Bukan lagi di Sabah, oh, Depok nama. Iya. Sebab Malaysia terus. Bagi aku, bila kita mau set sesuatu kan, kita set paling tinggi. At least kita hit di rata-rata orang yang fikir sukses. Okay. Faham kan maksud aku? Okay, faham. Expectation orang. Expectation, iya. Alright. Betul. So that's why aku buat, aku punya expectation tinggi supaya aku ada guideline, aku mau pergi mana, aku harus bergerak macam mana. Kau ada vision. Iya, betul. Ada mission kau kan. Yeah. Way to reach. 2 bulan kemudian, aku cakap, bisnis ni okey, buat duit boleh. Okey, demand okey, customer ramai. Aku mau buka satu lagi, tapi yang lebih besar. Hold on, sebelum kau buka yang satu, yang kedua kau tu. How long kau buka yang first outlet kau? Berapa lama? 2 bulan macam tu. 2 bulan kau buka sudah second outlet. So meaning to say that 2 months you actually making. Yeah. Wow. Tapi bukan macam yang senang-senang kita. Iyalah, bukan not easy anulah. I mean 2 bulan tu kau belum ada regular customer tau. Okay. Okay. Kau belum ada profit yang banyak tau. So berapa sangat duit yang kau ada? Tapi that time aku still working kan, aku masih bekerja lagi kan. Oh, I see. Yeah. Oh, tidak so stop sepenuhnya. Yeah. Yeah. So aku ada gaji. Aku bekerja as promoter. So aku ada commission. Begitu. So gaji aku that time lumayan bagus. So apa aku buat? Masa aku mau buka second outlet ni. Actually yang Cyber City itulah my HQ right now. That was second outlet, right? Yeah. Okay. Wow. Itu besar. Itu cost dia around 100,000. Untuk buka tu, including dia punya stock. Right. So apa aku buat? Aku ada cash 50,000, and aku loan 50,000. So 100k. 100k, yeah. For that outlet. And aku punya kawan tu tanya, dia bilang, janganlah buka begini besar ni, banyak kos ni, high risk dia bilang. Okay. Itu kau punya POV. Yeah. Cara kau tengok yang aku buat sekarang ni is risiko. Tapi apa yang aku nampak bila aku buat ini satu ni, dia akan beranakkan kita punya outlet-outlet lain. Kedai ni besar, lawa, and dia akan buat nama Vape Addict naik. Dia akan buat Vape Addict terkenal. And dia akan create banyak customer. Macam mana kau dapat nama ni Vape Addict at first? Random bro. Kau banyak random. Okay. Macam mana random dia bro? Yang aku tahu kedai vape kena ada nama vape. Okay. Okay. Yang edik tu aku bilang, alah ketagihan lah, apalagi simple-simple je lah. Simple-simple tapi sudah sekian nama outlet lah sekarang ya. Cuma the logo tu lah itu okay. Yang logo macam mana kau pilih at first? Tentu coba tengok. Ya. Ni logo ni susah mau cakap lah ni. They're very simple tapi full of meaning, man. Hitam lagi di belakang. Dan saya tahu inspirasinya dari mana, tapi janganlah kita sebut di sini lah. Okay. Betul kata bro? Iya. Okay. Tapi bukan pasal aku suka. Iyalah. Tapi aku rasa macam kalau aku pakai logo ni and orang tengok, dia satu benda yang atraktif lah. Betul. Betul. Sebab dia nak kita mau pedagang kita ni maju. Betul.
So kita kena ambil risiko. Itu high risk. Itu betul-betul high risk. Wow. Kita akan cerita lebih panjang on the second part. CTA. Of course, untuk second part ni kita mau cerita lebih banyak pasal your business, your vision and mission. For sure. And kau punya outlet dan sebagainya. Saya rasa to reach 6 outlet is not easy. Yeah man, gila ya banyak and tu. And the success of you, kita share to everybody so that everybody pun inspire and all everything kan. Yeah. We're gonna take a short break. Podcast ini dibawakan kepada anda oleh Barber Addict, kedai gunting rambut paling mantap. Inginkan potongan rambut trim janggut macam aku atau shave yang kemas, jangan risau, dorong ada semuanya di sini. Ya, Barber Addict dibuka setiap hari dari pukul 10 pagi sehingga 10 malam di Kampung Sembilan Lama, Kota Kinabalu. Di Barber Addict, kamu orang akan dilayan oleh 3 barber profesional yang masing-masing mempunyai lebih dari 10 tahun pengalaman. Woy. Setiap potongan rambut hanya RM25 sahaja, termasuk styling menggunakan produk jenama sendiri ya, seperti pomade, spray, powder dan wax. Jangan lupa untuk ikuti Barber Addict di TikTok, Instagram dan juga Facebook untuk dapatkan inspirasi gaya terkini dan promosi hebat. Jadi tunggu apa lagi? Buat tempahan anda sekarang juga di Barber Addict, gaya rambut anda diutamakan. Yeah man. Jangan kemana-mana, kita akan kembali selepas ini. Hai, saya Felix Agus, penyampai radio Kumpul FM. Jangan lupa dengarkan terus Kinabalu Podcast, the number 1 podcast di Sabah.